Haji Fatu Kolbi ni saya letak habis tu 77. Amin. 77 tu saya letak habis. Ya perempuan yang sekali dengan Ashraf tu, adik Ashraf tu nama apa? Salwana ke apa? Oh. Terus nampak diri. Ui. Barulah tu air pertama saya letak terus nampak diri. Iyalah bahagian masing-masing betul cikgu eh. Ah iyalah. Itulah saya tengok video cikgu dengan profesor tu. Ha. Saya kata tapi doktor dia tu doktor jahit dah tu, anak murid doktor jahit. Oh anak murid doktor jahit. Tapi macam mana dia angkat jazbah tu sedangkan dia tak nampak diri? Oh. Mana boleh macam tu? Betul. Dia kena kenal diri tu. Ha ha ha. Ha. Lepas tu yang semalam tu pun anak murid doktor jahit juga. Semua lari ke, lari datang sini tapi gak gigi orang Taala juga. Ya, betul ya, lah tu. Semua dia jazbah satu apa pun tak ada, macam mana dia boleh angkat? Itu yang saya muskil tu. Ha. Persoalannya kat situ. Adakah benar yang cikgu cakap tu dia punya talian putus je? Kalau ikut Syekh Samad lancang tu memang putus lah. Hmm. Tapi mengikut palah yang Khalifah sini dia kata tak putus. Tapi kalau tak putus, pasal apa yang tepat 5,000 awak pergi letak 10? Itu saya muskil tu jadi 10. Lepas tu yang 1,000 dah jadi 2,000. Haa, panas tu kan? Tak boleh. Kalau 5,000 terputus awak nafsu, kena orang muda tengok tengok bini langsung tak naik. Awak tak mau dah. Tu tak mau, tak boleh macam tu. Ya, betul. Kena simpan juga harimau tu. Betul. Kalau orang liga agama kita, takkan kita tak lawan. Betul, betul. Cuma kita kontrol dia. Jangan apa dia kontrol kita. Biar kita tunggang dia, jangan dia tunggang kita. Benda ni ada kenyataan terus, ambil bai'ah terus, rasa karen. Ah, itu yang kita nak tu. Sebab benda tu memang ada setiap insan. Ya, ya, ya. Nur Muhammad tu. Ya. Rasulullah tu semua ada. Itu yang Muhammad pada diri. Surah Hujurat ayat 7 tu tak gitu je kan. Ha. Di kalangan kamu ada bagi dia Rasulullah. Betul. Maknanya cari zat Allah pada diri kita lah. Bapa je cari luar. Betul. Dah dia yang wujud hakiki. Wujud kita menjadi je. Kan makin roti canai sini. Mana-mana mana cikgu rasa saksa lah cikgu saya ikut. Saya tak kisah. Ada kedai buka je. Saya bimbang tak buka je. Ini buka. Tapi tengok meja tu pun bawah. Tapi tengok tak tahu dah dia. Lah, pusing dulu lah. Pusing? Okay. Pusing dulu belah sana. Belah sana. Dia rombau besar ni tu lagi. Rombau besar ni. Macam Putrajaya juga. Bagus cikgu. Betul. Patut ada dalam bandar tadi. Aduh. Ya roji. Saya ingat kan Abang Halil Batin, bukan Abang Halil Batin. Batin lah ni. Yalah. Aduh. Saya kata, saya terlintas kata bila Abang Halil nak datang. Wah, tanya dah memang aduh. Apa tanya ni? Tu tengah tengok cakap pun tak boleh cerita tengok. Tak habis-habis lagi tadi ni. Apa? Dia punya kontak? Wah, ya. Bintik. Pakai cikgu lagi dekat dengan saya. Allahuakbar. Ya, aura tu melimpah. Dia punya dalam punya rindu dengan dia punya naik. Saya pun tak tahu nak cakap tengok. Kalau yang perempuan tu, dah lah ada suami. Dia apa duk apa duk mengejar-kejar laki dia kata bila nak jumpa cikgu, bila nak jumpa cikgu. Ke mana lah kita cikgu? Belah kanan. Dia macam apa penduduk Yasrib lah. Yalah. Yang masa Rasulullah pergi pembukaan kota Madinah tu, Yasrib tu. Kau perempuan tu melonjak-lonjak. Baik tengok barang tu pula. Lepas tu Maizat kata barang siapa yang menghalang isteri daripada mencintai baginda Rasulullah terkeluar daripada agama. Dah Rasulullah siapa? Dah jaliak dia dah. Jelas saya tak ada sembunyi-sembunyi dah. Tapi masih lagi yang buta ramai je. Itu yang masalahnya. Bila dengar cikgu cakap tu kan, yang dekat tak nampak, yang jauh yang boleh nampak. Ha, itu iyalah. Betul lah. Orang sini dia buat ada je saya. Dia macam tu bomo. Betul lah tu. Orang jauh-jauh datang. Betul. Jadi bawang lah. Sini tengok ada hendetan buka tak? Tutup juga. Jumaat ni kadang-kadang. Tapi kedai tadi memang Jumaat tak buka je. Biasa hari Ahad tak buka. So sekarang kedai ke mana? Keluar sana ada. Mana? Keluar luar sana. Yang kedai depan ni? Tengok depan ni.
Lepas ni mendapur je ada. Tapi boleh lah. Ada tempat. Ada buka. Ada buka juga. Cantik. Tapi kena bawa kemah. Kemah ada tu. Tak apa. Kemah ada tu. Cantik. Bakso ada lah. Boleh layan dia. Tak ada masalah. Kita ada tempat ni. Lain zaman Rasulullah dulu. Tak gitu cikgu. Mana ada kedai minum. Sekarang musim kita banyak kedai minum. Nak cari air. Nak cari air pun jumpa Oasis. Oasis tu. Pak suruh, suruh ajari anak kamu berenang. Eh, sungai tak ada. Apa yang ada? Air tak ada. Air tak ada? Air lambat sikit ke apa? Ni pukul 5 setengah baru buka. Yang ada apa? Makan je untuk bungkus. Untuk makan macam ni tak ada? Yang ni tak ada lagi. Sebab air tak ada lagi. Macam mana? Kalau keluar tu ke dalam macam ada buka tadi kat ni? Ah, kat luar, kat tepi je. Ada. Tapi situ langit tak ada. Saya abang baru zaman itu lagi pun. Saya rekod dengan guna apa? Kamera, video. Kalau live tak boleh, tak apalah. Saya buang video mana yang tak guna. Yang mana saya ikut saja ni je tu. Patut tadi terlintas juga buat saya nak ajak ke Muazzam tadi. Budak tu ada dua orang. Anak saya tu. Budak mana boleh duduk lama-lama. Kejap dia nak balik. Betul. Layan dia pula kan. Sini je kalau nak keluar. Keluar sini ni. Straight je. Tak, dia orang bawa besar ni. Pusing-pusing tantu je. Dia betul ambil beg. Kalau yang betul apa itu. Cerita-cerita tu YouTube saya dah banyak dah. Betul. Saya dah lepas tu 200. Masa ke masa, masa ke masa ni cikgu ni. Yelah. Ni takutnya PKP cikgu lain tak ada. PKPD pun buat hal ke dia kata kalau nak tanya. Dia kata PKP tak ada dah. Takut PKPD. Itulah tu. Ditaruh ke kawan-kawan pun payah agak kita. Selangor tinggi dah kes. Uish. Saya tengok sekarang Langi Ahli Sunnah Wal Jemaah dengan Wahabi panas sekarang ni. Dia macam nak berlaku sesuatu tu. Belah kiri. Sebab ustaz tu, ustaz budak tu dah pergi jumpa semua dah tu. Dia dah jumpa dengan siapa lah. Dia cerita Baba Eh dah jumpa kot. Abi Ali ke apa? Abi Ali Zainal Abidin tu. Lepas tu dah pergi jumpa Ustaz Azhar Idrus pula. Maknanya cerita ni akan jadi panjang lah. Apabila dia kata nak pergi sebuah kereta tu, mungkin dia pergi dengan Wildfire kot. Dia sanggup pergi Perlis tu. Mana nak bawa semua kitab tu. Menghadap. Tu jadi panjang tu cerita tu. Dia kacau saya tak apa. Saya tak ada apa pun. Dia kacau apa ustaz-ustaz ulama pondok habis lah. Memang kena lah. Memang kena lah. Tapi tak lah. Dia memandang dari segi syariat cikgu. Yelah. Memandang dari segi syariat mana pula ada. Kita jalan air. Yang beli tu dia beli panas. Tak kena. Dia pandang dia panas. Sifat iblis tak gitu cikgu. Panas lah. Dia marah tu sebab dia kerak video Muhaizat tu. Lepas tu video dia pun kena juga. Yang pasal Yakoza tu. Yang anak murid dia, anak pondok dia tengok Rasulullah solat tu. Dekat pondok dia. Lepas tu pergi Pak Ayah pula lah. Pergi Pak Ayah kata apa, benda tu kalau boleh jangan cerita pada orang. Masalahnya dia cerita pada dalam yang pergi masjid majlis dia. Bukan cerita pada umum. Kiki kau kanan tu Mazam. Fikir kat tadi kalau ajak pergi Mazam terus bongki. Itulah. Sana pekan ni juga. Yelah pekan tu. Pekan lah. Pekan terdekat lah. DTM pun sudah semua.